Peran aku sendiri sebagai Ken dan dia sebagai Maudi. Itu jadi kita ya anak-anak kampus lah gitu. Yang akhirnya karena satu situasi kita ketemu di salah satu tempat dan akhirnya kita jadi konfliknya mulai bergulir di situ gitu. Karena ternyata ada cerita di balik keluarga kita masing-masing sebenarnya. Ini hari kelima gitu menjalani syuting selama ini, seru-seru aja karena kebetulan ini pertama kali aku syuting bareng sama Yasmin, jadi emang baru kenal di sini. Dan ya seru lah, maksudnya aku seneng banget karena aku syuting sama tim yang memang aku udah pernah syuting sebelumnya. Dan syuting sama Yasmin juga asik anaknya, sangat kooperatif juga. So itu yang penting kan, untuk membuat suatu cerita kita harus nggak cuma dari satu sisi tapi dari pemain, dari kru semua juga harus kompak. Dan ya semoga setelah 5 hari syuting kedepannya bisa semakin lancar. Sama sih, ini karena baru pertama kali syuting sinetron, jadi juga seneng banget lawan mainnya Gino karena very helpful ke akunya juga, terus kru-kru semuanya helpful ke aku, jadi overall I'm very happy. Ya enggak lah, gila, mana mungkin. Sebelumnya belum kenal. Enggak. Baru kenal yeah. Banget di sini. Yang ada aku yang ngefans. Enggak lah. Orangnya gimana nih Gino? Gino orangnya baik. Gino orangnya baik. And helpful. Ya. Ya, gitu. Gitulah.